Yo, Stakama. Selamat datang di Love Tale Anime. Bagaimana rasanya 2 minggu tanpa One Piece? Yap, akhirnya spoiler One Piece chapter 968 bergentayangan juga. Chapter kali ini diberi judul Kembalinya Kozuki Oden. Ternyata, kata-kata pada ending One Piece Stampede menggema pada chapter kali ini. Roger mengatakan pada Rayleigh, jika kita terlalu cepat sampai ke Pulau Love Tale. Rayleigh bertanya pada Roger, siapa kira-kira yang akan sampai ke pulau itu selanjutnya? Roger pun menjawab, tentu saja anakku. Rayleigh menjawab dengan nada kesal, kau tak memiliki anak. Roger dengan santuinya mengatakan jika masih belum terlambat untuk membuatnya, bukan? Dunia menyebut harta yang didapatkan oleh Roger dengan sebutan One Piece. Roger heran dengan hal itu, dan tertawa mendengarnya. Akhirnya, Shanks dan Buggy kembali berkumpul dengan bajak laut Roger. Dan akhirnya Oden berpisah dengan bajak laut Roger. Shanks terlihat menangis di tubuh Oden, dan Oden pun menangis melepas perpisahan ini. Scene berpindah di negara Wano. Oden sudah kembali ke Wano. Oden melihat Toki yang sepertinya belum lama ini terluka akibat terkena anak panah. Dan sepertinya ini adalah ulah antek-antek Orochi. Toki terluka karena melindungi anak-anaknya. Oden yang mendengarnya merasa sangat marah dan ingin membuat perhitungan dengan Orochi. Toki sempat melarang Oden, dan ia memperingati Oden tentang seseorang yang berbahaya dan sekarang menjadi backingannya Orochi. Lalu Toki menceritakan mengenai masa lalunya pada Oden. Oden akhirnya pergi ke kastil Shogun dan menerobos masuk ke dalam. Oden sempat menghajar Kurocho dari Orochi sebelum akhirnya menemukan si ganteng Orochi. Orochi memperingati Oden jika Oden sampai menghajarnya, seorang yang gila akan muncul dan menghajar balik Oden. Di akhir chapter, siluet Kaido akhirnya muncul. Yos, itulah spoiler One Piece chapter 968. Apabila ada tambahan spoiler, Mimin akan tambahkan di kolom komentar. Arigato.